So, kalian udah siap ready untuk review hari ini? Tadi gue pesan jeruk kunci. Gue udah tau kalau ini tuh rasanya, ini namanya jeruk kunci. Gue sering ngerasain. Terus tadi gue pesan sayur asem. Terus kangen campur pakai nasi empuk, nasi gemuk. Gitu, itu kayak nasi liwet atau nasi uduk. Nasi lemak. Terus tadi gue pesen apa lagi ya, pesen pepes tahu gitu. So kita lihat apakah rasanya sesuai. Tempatnya lumayan kece, timpuk-timpuk dulu gitu. Nah, terus disini tuh banyak banget yang kayak harus pada datang gitu loh kesini. Jadinya gue juga ya belum gue RTM lah ya, jadi gue harus datang sini. So keep watching and stay tuned on my day. So selalu pakai seragam. Gue pengen kayak branding gue itu kayak sekarang lagi ini di Dylan Milea nih. Terus gue pengen coba pakai baju ini. Terus gue pengen bikin eksperimen sosial gitu. Apa yang bakal mereka lakuin kalau mereka melihat anak SMA bahwa traveling atau anak SMA pergi kemana-mana. Si mereka. Terus ini sih gak ada kaitannya sama gue traveling kali ini, cuman gue pengen tahu aja reaksi mereka gitu. Dan gue akan menggunakan baju ini selama tour ini penuh. So buat kalian yang emang ketemu gue di Belitung, call me Tiara. Masih pelajar SMA. Saya mah kelas 2 SMA, calon ketua OSIS. Maha damang. Pokoknya stay tune aja. By the way, gue solo travel hari ini karena hari Sabtu dan Minggu teman-teman gue dari Jakarta bakal menyusul, yaitu outing atau juga. So keep watching and stay tune and RNG ya. Kita udah datang makanannya, ada sayur asem, terus ada kangen campur, yaitu ada cumi, ada ikan, ada udang-udangnya gak ada, ada pepes juga, kita ngasih lemak juga. This is our lunch and breakfast. Jangan lupa berdoa. Kita coba dulu yang ini. Manis, asam, pedesnya kurang sih. Kali ini gue temuin saya rasa pakai wortel, biasanya kan saya harus sop. Terus coba yang gangannya, rempah banget. Thank you.
pas kuliah. Dia tuh belanja tuh pakai kelapa kelapa gitu. Nah ini gue gak kecewa sih dengan pelayanannya. Kok dia pakai ginian? Dia pakai stainless stainless gini. Karena kalian lihat fotonya. Lampu juga. Tadi tuh digambar gede banget. Sekarang di sini kecil banget. Pepes tahu. Pepes tahunya 15.000. Rasa mau banget 15.000, yang ini 30 something, nasinya kayak 5.000-an apa 10.000-an. Terus tembok jeruk kuncinya ini jeruk kunci kayaknya tadi 15-an deh. Bu, nanya dong, ini pakai daun apa ya? Daun simpol. Oh, daun simpol. Iya, makasih Bu. Iya, sama-sama. Jawab ya tadi. Ini pakai daun apa? Pakai daun simpor. Ini juga pakai daun simpor juga. Kalian bisa searching di Google daun simpor itu apa. Oh iya, ini dia. Pepes tahunya semua sempit. 15.000 cai. Mehong. Tuh, segindang. Ini rasanya. Ini sayur. Gangnamnya tadi. Ini nasi lemaknya. Ini kuncinya itu ada kuncinya kayak ada asam asin gitu deh kuncinya gitu ya. Ya kita makan sebelumnya, kita makan cepat aja ya, kita time lapse aja. Gue baru review tahunya. Kurang rempah, kurang pedes, kurang semuanya. B aja tahunya. Jadi pepes-pepes ini kayaknya manis, malah agak manis menurut gua, cenderung manis. Tapi ada sayurnya juga. Ya. Ada kayak sayur-sayur gitu juga. Kalian bisa lihat ya. Sorry gua tak salah lagi. Dan ternyata ada nasinya kan, ada asam, asin, manis, pedes, ada nanas, real nanas ada di sini.
subscribe, like, comment, and share. Pokoknya so far di sini nilainya B aja sih menurut gue. Harganya terlalu nggak terlalu overpriced juga. Tapi lah buat kalian yang mau wisatawan terus pengen cobain yang tadi kita liatin, ada sepeda jungkir balik lah, ini ada kayak gitu-gitu, banyak yang tempo dulu banget gitu loh ya. Pokoknya kalian stay tune aja di sini di RNGST. Love ya. Ta-ra-ta-ra-ta-ta. Ini sudah tempat ini. Ahok udah kesini.